isteri kesayangan. Yeah. So kenapa akak Normi ni suka kepada kereta ni? Saya tanya dia boleh? Saya tanya dia. Boleh. Kenapa kak kereta ni kak? Kita nak dating dulu. Nak dating? Oh, bagus. Weh. Kau ada bini isteri macam ni? Panggil suami kau nak dating? Tak ada. Lemah kau weh. Aduhai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, terus bersama dengan saya. Dan hari ini saya dikunjungi oleh kanak-kanak tu. Oh, kanak-kanak tadi. Oh, habis air merah aku diminumnya. Kita bersama dengan baby. Baby ada tu, baby. Bagi baby sikit, bagi baby. Ha, tu baby tu. Ha, baby. Baju biru tu. Oh, penyokong Zahid Hamidi tu. Kita bersama dengan baby. Sebelum tu, kita tengok daripada belakang. Kereta ni adalah Ting-Ting-Ting-Ting RS. Untuk hatchback paling lawa, lawanya kat bawah ni. Yang ni memang lawa kat sini. Memang menjadi kegilaan dari sini sampai ke hujung sana. Dan lampu dia ni menonjol apabila kereta ni jadi hatchback. Nampak memang lawa. Nampak BMW dengan sport rim digelapkan, glossy. Lepas tu gelap dia kilat. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Dan pasangan ini sesungguhnya satu ketika dia cakap dengan aku, matikan air. Putus asa. Apa tadi trend dia? Matikan air. Aku ingatkan matikan lampu. Matikan lampu tu laku Indonesia. Matikan lampu wahai sayang. Atu lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Hazim Sazwan. Dan kita bersama dengan isteri kesayangannya. Tak adalah. Nurmi. Baik, kau tengok Nurmi, baik. Saya teka umur dia berapa, Bek? Tapi aku malah nak teka, tapi anak sudah 16 tahun. 14 tahun. Hari ini dia nak kekalkan kemudaan dia, kejelitaan dia, kena pakai kereta muda. Adalah Siti Hatchback RS. Yeah. Abang tak jealous ke, bang? Nanti dia pakai spek, bang. Orang kata single lagi ni, bang. Sudah pening aku. Jangan ekonomi, kau jangan A. Dan kereta ni sudah semestinya isteri kesayangan. Yeah. So kenapa akak Normi ni suka kepada kereta ni? Saya tanya dia boleh? Boleh. Kenapa kak kereta ni kak? Kita nak dating dulu. Nak dating? Yeah. Oh, bagus. Weh. Kau ada bini isteri macam ni? Panggil suami kau nak dating? Tak ada. Lemah kau ni. Aduhai. Oh, maknanya kita akan refresh balik hidup. Anak dah dua. Anak dah umur 16 dah. 16 dan 11 tahun. Kak Normi ada bisik kat saya, bang. Dia suruh, dia kata, cakap kat Abang Azim tu, kalau boleh tambah 15 lagi, bang. 15 lagi, boleh, bang? Cabaran di satu ke hidup, bang. Dia nak 15 lagi tu, bang. Dia yang ada, bang. Dah cukup. Ada cukup. Nasib baik. Abang tak sanggup, bang. Aduhai. Dan satu ketika ada kisah menarik berlaku dekat abang. Dia katakan matikan air. Maknanya abang dah pergi beberapa tempat Honda. Antaranya di Ceras dan juga di mungkin di Subang ataupun di Shah Alam. So bukan kebanyakan, keseluruhannya reject. Hasil daripada ayah abang sendiri adalah Abang Razak kita. Yeah. Abang Razak, terima kasih Abang Razak. Aku Razak. Oh, dia panggil Razak, tu nampak muda. Abang macam mana, bang? Aku tengok video kau. Oh, dia follower saya lah. Dia tengok dekat YouTube. Ada follower saya di YouTube yang melebihi 117,000 sekarang ni follower, subscriber. So dia nasihatkan abang, buatlah kali terakhir sebelum matikan lampu tadi, matikan air tadi. Cuba dengan CDKA. Abang hantar melalui WhatsApp saja dokumen tu. Tiba-tiba loan lulus. Saya nak tanyalah apabila loan lulus, bang. Muka Normi macam mana macam tu? Gembira. Dia gigit hidung abang ke? Dia hidup gigit hidung dan telinga semua digigitnya. Bang lulus. Aduhai. Bang, saya tanyalah kisah zaman muda dulu. Abang jumpa dia kat mana ni, Normi ni? Macam mana abang boleh jumpa dia ni? Jumpa dia main futsal. Main futsal? Oh, pandai main futsal. Kau dia penyokong, bang? Penyokong. Bang, laju sikit, laju, bang. Kalau tak laju aku. Manis. Hey.
Dadah, kita tengok dulu bit daripada langit turun ke bumi untuk pasangan yang bahagia. Minyak percuma untuk mereka rupanya. Kalau tak tak boleh pakai kereta je kata betul bang eh? Jom daripada langit turun ke bumi. Cik, aduh. Wow. Minggu yang pertama bang. Minyak percuma bang. Ting 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 ting. Minggu yang kedua. Saya ulang, ada lagi bang. Jangan risau bang. Kita bagi ke nak Kak Nomi ni bang. Ada kat sini bang. Yang ni abang kena gelek sikit bang. Ah sikit bang, sikit bang, sikit. Gelek bang. Gelek, gelek. Lanjut. Wow, minggu yang kedua. Ah, ada ada kak. Saya ulang, minggu yang ketiga. Ah, ada lebihan ni kak. Ya ni saya bagi kat kak tu, dia pakai baju kelawar kak. Nampak lawa, kita bagi kat dia bang. Sehingga kak tu nampak lawa. Baju kelawar yang ada benang je. Tinggal, aduhai, aduhai. Urusan yang senang dengan saya kan. So semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu? Setelah tiga, dua tempat tak lepas tu bang. Putus asa lepas tu eh? Putus asa. Putus asa. So semalam matikan air. Matikan air. Dan macam mana perasaan semalam? Excited lah, excited lah. Dia buat apa kat abang semalam? Dia mandi kat abang semalam. Jom kita tengok dia. Mandi kat abang semalam. Nampak? Macam ni lah botol. Kita boleh boreh tu. Kita boleh boreh kau tengok. Sampu pun orang rumah sampu tu. Ini kau cerita lompang-lompung. Yang bini takut. Kau tengok ni. Inilah baru botol. Nampak, nampak. Oh, siap urut nampak. Pesan dan terakhir daripada Abang Hazim kita, teman-teman rakan-rakan. Nak cari kereta, nak beli kereta, nak cerita pasal kereta, pesanlah kepada mereka di luar sana. Nak cari kereta, carilah Cik Din. Memang terbaik lah. Memang terbaik lah. Setelah gagal tempat lain. So Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Saya nak tanyalah bang. Selama mana abang bersama dengan Nomi? Anak dah 16 tahun. Muka masih lagi muda. Young and young. Muda dan muda. Sekiranya besok dia melarikan diri. Contoh. Bagaimana dekupan dada kat abang? Dudak-dudak bang eh? Dudak-dudak. Janganlah lari. Dekupan dada. Terasa cinta. WhatsApp segera kepada saya 01234 0034 sekali kan. Yes.